Hi guys, welcome back to my channel. Jadi kali ini kita ada di series yang spesial, yaitu Try This At Home. Nah, di Try This At Home ini kita bakal coba resep-resep yang sekiranya menarik dan kita praktekin langsung dan kira-kira benar-benar enak atau enggak ya. Jadi di Try This At Home kali ini kita akan cobain resep dari Devina Hermawan. Ini dia, yaitu rice cooker tuna pasta. Nah, di sini tuh menurut gue menarik ya, karena kita bisa kayak cook everything in one rice cooker gitu. Tapi rice cooker yang dia pakai itu yang lumayan gede, tapi rice cooker gue tuh kecil, kayak cuma 1 liter. Jadi let's see if this works or not. Jadi kita langsung lanjut aja ke bahan-bahannya. Nah, bahan-bahannya itu simple, menurut gue simple dan gampang didapat juga. Apalagi masaknya di rice cooker aja, cuciannya otomatis dikit. Nah, ini pertama kita patahin dulu spagettinya biar muat di rice cooker. Di sini untungnya pas dipatahin dua masuk juga ke rice cooker gue, guys. Nah, terus kemudian ini kita potong-potong dulu sayur-sayurannya, tomat dan bawang bombaynya. Dipotong terus dimasukin. Ini sebenarnya stepnya oke lah, lumayan gampang karena basically cuma kayak potong everything, put it in the rice cooker. Gitu kan? Ini masukin tuna, bawang bombay, tomat, langsung masuk gitu aja. Everything just in one pot. Actually ini resepnya menurut gue menarik karena ini tuh gampang. Gampang banget dan kayak apalagi buat kayak kos gitu kan, mantep banget kan. Nah, terus kalau semuanya udah masuk nih ke dalam pot rice cookernya, langsung kita masak di rice cooker. Nah, rice cooker itu sensor kan dia, jadi kayak pertama kita keepnya di cook. Nah, terus nanti ini set for 15 minutes, terus kita cek sebenarnya kalau 15 menit harusnya udah. Nah, terus kemudian kita potong bawang putih, dicincang-cincang aja. Sama cabai rawitnya, ini sesuai selera ya, gue karena nggak gitu suka pedas, satu aja cukup. Nah, terus telurnya dipisahin, kuning dan putihnya. Dan di resepnya Ci Devina ini, dia cuma pakai kuning telur buat ngentelin kuahnya dan sekaligus bikin lebih creamy. Tapi kalau gue mikir kan, putih telurnya kayak sayang kalau dibuang dan terlalu ribet kalau misalnya gue mau bikin hal yang lain. Jadi putih telurnya bahkan langsung gue pakai di resep ini juga. Nah, jadi kita langsung panasin minyak. Dan minyaknya pakai yang banyak, karena ini mau pakai style kayak somewhat aglio olio. Terus ditumis ya bawang putihnya sampai harum, tapi nggak boleh sampai gosong. Terus ditumis. Cabai rawitnya juga masukin, dan di sini gue masukin putih telur yang tadi. Jadi, ya why not tumis bareng bawang putih, ya nggak? Udah, kalau udah kita set aside aja. Nah, terus ngomongin tentang rice cooker, pas 15 menit gue cek kan. Tapi ternyata belum terlalu matang pastanya, jadi I decided to add an extra 5 minutes. Dan kalau misalnya punya kalian udah matang, bisa langsung dicabut aja rice cooker ya. Nah, karena punya gue belum, gue tunggu sampai 20 menit. Dan kebetulan pas di 20 menit dia kebetulan udah selesai masak juga anyway, jadi dia langsung ke warm. Dia langsung diangkat dan bisa langsung kita proses berikutnya. Nah, terus nih pas gue lihat nih pas datang nih, airnya baik banget gitu kan. Jadi kayak, I think I might have to reduce it a bit. Jadi, buang dikit airnya, terus balik lagi. Walaupun pas buangnya dikit aja, dan pas selesai dibuang pun masih ada kuahnya lumayan banyak gitu kan. Nah, terus abis dibuang, ini gue masukin kuning telurnya, yang untuk ngentelin sekaligus bikin creamy, dan kelihatan langsung jadi creamy banget. Kayak, gue mau agak-agak bingung, ini apakah ini kita bikin style aglio olio, or kayak agak mirip carbonara tapi kuahnya banyak gitu tanpa keju kan, gue agak bingung gitu kan. Tapi ya well, let's just get along. Terus kemudian masukin juga tumisan bawang putih dan cabai rawit dan putih telur yang tadi, aduk-aduk terus kasih bumbu sesuai selera. Sih gue pakai garam, lada, kaldu jamur, garlic powder, gula, pokoknya di sesuai selera, terus dicicipin dulu udah enak atau belum, apa yang kurang, misalnya kurang asin tambahin garam, dan menurut gue di sini agak-agak kurang pedes, padahal gue gak suka pedes guys, tapi kayak kurang rasa pedesnya, jadi gue tambahin bonori. Diaduk-aduk pas rasanya udah oke nih, oke, kita boleh plating. Nah, di sini gue menilai pasta ini tuh kayak agak-agak
style apa, gue nggak gitu ngerti ya, tapi ini kayak creamy tapi kayak berminyak gitu deh. Nah tapi menurut gue walaupun cuciannya berkurang karena cuma pakai rice cooker, tapi sabuat pastanya nggak gitu kemasak semua. Seperti yang kalian lihat di sini, gue menemukan clump of pasta yang nggak kemasak gitu ya. Mungkin kemasak tapi nggak thoroughly gitu, dan ya gue buang gitu. Nah terus jadinya banyak banget guys, ini gue makan bertiga pun kayak masih udah kekenyangan begah-begah gitu. Tadaa, udah jadi. Dan ini tuh kayak benar-benar generous banget, porsinya banyak banget guys. Dan ini mari kita coba, kita aduk dulu. Terus dicobain. Enak guys, tapi karena ini pastanya creamy gitu ya, somewhat menurut gue agak sedikit banget enak gitu. Tapi enak, karena tunanya enak juga guys. Jadi benar-benar flavorsnya itu keblend dengan baik. Dan creamy juga, benar-benar creamy, tapi bukan creamy keju ya. Nah terus karena banyak banget bumbu-bumbunya, ini benar-benar banyak guys. Jadi kayak gue merasa makan bumbu-bumbu, padahal gue cuma pakai satu. Terus kemudian pas dimakan gue menemukan ini dia, clump of spaghetti yang not cooked well gitu. Dan itu pas dimakan aneh banget dan gak enak gitu. And I think that's all about this spaghetti that I can tell you. Karena ini spaghetti-nya enak untuk people that like creamy spaghetti. Dan ini rasanya bisa bebas diatur, di adjust. Misalnya mau pedas, kita pakai cabai rawit yang banyak. Dan semuanya versatile gitu, bisa diatur sesuai yang kita mau gitu. Nah terus kemudian next-nya dagingnya pun versatile. Kita bisa pakai tuna atau ayam atau sapi, bebas sesuai apa yang ada. Dan cukup praktis dengan masak di rice cooker, tapi menurut gue agak-agak meningkatkan resiko adanya pasta yang gak dimasak secara mateng gitu. Dan itu kalau ketemu kayak jackpot yang gak enak gitu. And I think that's all for try this at home kali ini. See you next time, bye!